Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Pada sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dan tak lupa juga rezeki kita yang banyak dan lancar. Amin. Jadi kegiatan aku hari ini adalah belanja. Udah itu nyusun-nyusun belanjaan buat stok selama seminggu. Bunda-bunda di luaran sana yang lagi pada hamil puasa juga gak kayak aku. Tapi jangan dipaksain ya bunda, karena setiap ibu hamil itu beda-beda kondisinya. Dan kebetulan karena aku alhamdulillah kuat, jadi ya aku diusahain untuk ikut ibadah puasa. Tapi kalau misalkan gak kuat, terus juga lemes, gemeteran, tutup perut juga perih, jangan dipaksain. Aku juga pasti nanti kalau ngalamin hal itu aku bakalan buka kok. Jadi ya seperti biasa, belanjaan aku minggu ini gak banyak, karena kan memang aku nyetok cuman buat 2 orang lah kalau untuk makan banyaknya ya. Palingan kalau Salsa kan cuman sedikit aku bikin sayurnya, itu-itu aja, itu juga kayak sop, udah itu aku juga bikin semur, macam-macam deh. Terus tadi juga aku udah ngewadahin kangkung seperti biasa, ujung kangkungnya atau akarnya aku buang. Udah itu aku taruh di toples yang udah aku alasin tisu bawahnya, terus atasnya juga enggak lupa aku alasin dengan tisu. Terus di sini aku beli tahu kulit. Jadi rencananya itu tahu kulit ini biasanya aku bikin kayak gorengan, terus aku kasih isian kayak sayuran gitu. Jadi ntar isinya kayak gorengan tahu bunting gitu. Terus ini aku susun di wadah toples. Udah itu aku kasih air biar enggak kering dalam kulkas kan. Terus juga airnya aku ganti setiap paling maksimal tuh 3 hari sekali. Nah, ini juga aku udah beli sop-sopan. Jadi sebelumnya minggu lalu tuh aku udah nyetok juga sop-sopan, tapi karena enggak kepake, maksudnya nggak aku pakai masak tiap waktu, karena kan biasa sop-sopan cuman aku pakai buat masak buat menu makannya Sasa. Jadi ya masih ada stok yang lama itu, daun seledrinya sampai kering sampai nguning gitu. Terus juga aku ini pindah posisi karena kayaknya tadi pas duduk aku tuh nggak enak banget, soalnya senep banget di ulu hatinya, kayaknya dedek bayinya lagi ada di atas kepalanya. Jadi kayaknya kalau duduk nakuk gitu susah banget kayaknya buat napas, sesek gitu aja bunda. Jadi ini aku makanya aku ngerekamnya di atas meja gini, di atas rak. Kebetulan buncis yang di sop-sopan tadi udah kayak udah ada yang rusak, udah tuh ada yang coklat-coklat itu, ya udah akhirnya aku pilih-pilih yang masih bagus, aku gabungin deh sama stok buncis di toples lain. Terus di sini juga aku beli tempe 1 batang gini. Udah itu ini aku lanjut ngelakuin masukin lagi sayur-sayurannya ke dalam toples. Ini juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya aku belah 2, aku iris gitu, terus aku masukin ke dalam toples biar gampang masuknya. Soalnya kalau sekalian utuh panjang gitu susah kan nakuk-nakuk. Jadi ini aku beli cambah juga, cambah ya secukupnya aja. Jadi aku taruh toples di toples kecil, terus aku tatakin sama tisu. Di video ini aku lupa nadahin juga tisunya di atas cambahnya. Jadi waktu pas dicek itu ternyata cambahnya udah kayak bonyok gitu, tapi nggak busuk. Akhirnya ya udah aku pilihin, terus aku tutupin sama tisu juga, baru aku tutup toplesnya gitu. Terus di sini juga aku beli cabai rawit atau cabai setan sama cabai keriting biasa, karena stok bumbu merah aku udah mau habis, sama juga stok bumbu putih, bumbu kuning juga udah mau habis. Nanti di next video aku mau bikin stok bumbu merah, bumbu putih sama bumbu kuning. Thank you.
Oke, tetap lanjut ya bunda-bunda. Di sini aku juga beli sawi hijau, sawi yang biasa kita buat mie atau dicampurin ke mie ayam gitu. Terus aku buang juga ujungnya, baru deh aku masukin ke toples. Aku tuh suka banget sama sawi hijau ini. Biasanya juga kalau misalkan aku lagi bosen makan nasi, aku biasanya nyetok mie, terus aku campurin kan mie-nya sama sawi hijau, terus sama telur, sama cabe. Ya ampun, jadi ngebayangin. Maaf ya, jadi kegoda aku. Terus juga di sini aku beli oyong, terus ada terong, ada kol juga. Jadi kol ini kemarin tuh aku memang nyetok setengah gitu. Udah kepake aku bikin bala-bala, udah itu juga aku bikin yang lain gitu kan. Terus biasanya ini juga buat persiapan aku kalau misalkan buat menu sahur. Jadi kan simple tuh kalau tinggal masak terong sambal gitu sama dikasih teri. Karena kan udah ada bumbu dasar merah, tinggal dioseng-oseng ditumis gitu, masak deh, jadi deh kelar. Terus juga aku beli bawang putih, bawang merah, terus ada santan kara. Terus mohon maaf ya, ini berantakan banget dalamnya, belum aku sempet rapihin karena aku belum beli wadah keranjang yang putih tuh yang aku taruh tadi santan karanya, jadi mohon dimaklumi. Dan kebetulan bunda-bunda, mohon maaf, tadi itu ada insiden, jadi pas aku mau mindahin lampu yang biasa aku pakai dan ternyata itu lampunya jatuh dan akhirnya langsung jeder, langsung keluar kayak percikan api gitu ya, jadi kayak putus deh, kayaknya putus deh lampunya ya. Jadi yaudah, mohon maaf ya, jadi video nextnya ini aku pakai lampu, ngandelinnya pakai penerangan lampu dari HP-nya. Jadi kalau kurang bagus, mohon dimaklumi ya, mohon dimaafin. Ini juga aku nyetok ayam. Aku nyetok ayam ini kurang lebih seekor. Terus ayamnya udah aku cuci bersih, aku kasih garam, terus aku kasih ketumbar, terus aku aduk-aduk, baru deh aku taruh freezer. Karena kalau nggak gitu bunda, jadi waktu pas aku mau masak itu bau khas amis ayamnya itu kecium banget, jadi aku nggak kuat kan, aku takut mabok, jadi ya udah, jadi aku gituin aja, aku kasih garam sama aku kasih ketumbar, baru deh aku masukin kulkas. Gitu juga sama ikan ini, aku beli ikan nila 1/2 kilo. Jadi ya aku samain kayak aku tadi, kayak nganuin ayam, aku kasih garam sama ketumbar. Terus ini ada labu, karena aku bingung dan udah gak ada tempat lagi buat naruh labunya, gede juga labunya. Jadi aku taruh di dalam plastik ini aja, aku untel-untel, nanti baru aku selip-selipin dalam kulkas. Terus sekarang aku lagi nyusun-nyusun sayurannya, biar kelihatan rapi juga kulkasnya ya. Kalau disusun-susun gini, jadi kelihatan lebih enak aja gitu pas membuka kulkas, jeng-jeng, rapi kulkasnya gitu. Dan ini di freezernya itu masih ada stok-stok yang lain kayak udang, kayak ati ampela gitu. Jadi makanya aku cuman beli ayam sama beli ikan aja. Terus juga tadi aku beli ikan teri dan ini aku gabungin sama ikan-ikan yang lain. Aku jadiin satu kayak sama ikan asin, ikan-ikan yang di keranjang gitu. Jadi lanjut ya bunda-bunda, di siang harinya tadi setelah aku pagi-pagi udah ngeberesin belanjaan, nyusun-nyusun belanjaan dalam kulkas, jadi ini sekarang gantian aku mau jemurin baju dan kebetulan aku juga udah mandi, udah seger gitu kan, dalam bila udah sempat istirahat juga. Ya udah jadi rutinitas kita ya, tiap waktu, tiap minggu itu kalau ada pakaian kotor numpuk dicuci, terus juga kalau setrikaan dan numpuk disetrikain. Cuma karena aku orangnya udah mulai males-malesan, jadi aku cuma nyetrika tuh inti-intinya aja, kayak pakaiannya pak suami buat kerja, terus kalau mau pergi besok hari ini atau malamnya aku baru nyetrika.
Dan ini untuk menyambung video, ini aku mau memperlihatkan aneka tanaman hias aku ya, cuman buat mempercantik rumah aja gitu kan. Terus juga di sini aku waktu itu beli bonsai, harganya cuman 15.000 di Lazada. Jadi ya apa namanya, murah gitu kan. Biasanya kan mahal ya ratusan ribu. Cuma ini aku kaget kok murah gitu kan. Ya udah akhirnya aku beli. Kupikir itu cuman bohongan kan gitu kan. Kupikir yang diantar cuman kelapa biasa dan ternyata beneran bonsainya udah ada tunasnya gitu. Jadi ya dapat murah alhamdulillah. Terus juga di sini udah ada kaktus, aku dapat dari kakak iparku. Kakak iparku tuh lagi hobi, lagi seneng dia sama kaktus. Jadi aku dikasih beberapa. Jadi satunya aku taruh di dalam rumah buat hiasan juga di rumah gitu. Oke, segitu dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton channel YouTube Bunda Salsa. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube Bunda Salsa ya dengan cara klik tombol merah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.